Kau beli aku mahal-mahal, kau tak reti ke jaga aku elok-elok? Saya nak bagi tahu sesuatu. Secara umumnya saya ni orangnya memang baik sekali. Tetapi saya akan boleh jadi marah kalau ada orang baling-baling kasut saya. Ya, janganlah baling kasut. Jangan letak-letak kasut macam tu je, ya. Tolonglah sangat-sangat. Bila kita ada kasut, menjadi tanggungjawab kita untuk menjaga kasut dengan baik. So sama macam kita jaga baju kita, kita letak dalam almari, kita jaga segala peralatan yang lain, kita punya komputer dan seumpamanya, semua tu kita jaga kan. Jadi kasut pun walaupun kita pakai dia nun di hujung kaki, sebenarnya kita kena jaga juga. So dalam video ini saya nak kongsikan tentang cara-cara paling asas untuk menjaga kasut, terutama kasut yang anda jarang gunakan atau hanya gunakan ketika waktu-waktu yang penting, supaya ia bertahan lama dan berfungsi dengan baik selagi mana kita boleh gunakannya. Baik, tip pertama dalam menjaga kasut sebenarnya ada banyak kaitan dengan tubuh kita sendiri. Apa tu? So, kita kena faham tau, ada jenis orang, ni kena mengakulah kalau anda ada pengalaman ataupun keadaan begini, ada jenis orang bila boleh pakai kasut kan, dia pakai stocking. Ya? Tujuan stocking ni memang, ataupun sarung kaki ni memang baguslah untuk mengelakkan terlalu banyak berlaku pergeseran pada tapak kaki dengan permukaan dalam kasut. So, kalau banyak bergeser, jadi kasut kat bahagian dalam tu mudah rosak. Tetapi salah satu lagi fungsi kita kenapa kita pakai sarung kaki ataupun stocking adalah kerana supaya sarung kaki dan stocking itu menyerap lembapan atau bau-bau yang tidak enak itu, dia pergi kepada stocking bukan pergi pada kasut. Tapi ada juga orang dia tak naklah pakai stocking, sarung kaki ni tak ada masalah, tapi demi menjaga bau kasut itu, ya, supaya bau itu tak adalah kasut kat ujung tapi bau sampai ke lubang hidung yang ke atas ni ataupun orang sekeliling, saya sangat-sangat sarankan menggunakan spray kasut. So ada dua jenis spray kasut. Ada dua jenis spray kasut yang ada di sini. Ada spray kasut, kalau contoh yang macam ini, dia adalah untuk menghilangkan bau dan dia juga ada sifat antiperspirant. Maksudnya dia boleh menghilangkan lembapan. So ada setengah orang yang mempunyai tapak kaki yang mudah berpeluh tau. So kalau anda jenis yang ada tapak kaki berpeluh, jadi spray begini sangat-sangatlah bagus. So kalau saya tengok dekat sini, cara nak pakai dia senang sahaja. Ya, kita kena spray dia pada, contoh ya, do not spray on naked frame. So kita kena spray dia pada kaki sebelum kita pakai kasut. So ni spray dekat kaki. Tapi sekali-sekala saya guna juga spray kat dalam kasut tu. Manalah tahu kalau ada lembapan tu dia boleh hilangkan. Kalau yang satu jenis lagi, dia hanya untuk menghilangkan bau sahaja. So lepas tu kita kena still pastikan kita keringkan kasut tersebut. Maksud keringkan, kita jemurlah. Pastikan di ruang yang terbuka supaya lembapan itu dikeluarkan. Selepas itu, barulah kita simpan kasut itu dalam ruang-ruang yang tertutup ataupun almari kasut. Tip kedua, selain daripada bahagian dalam kasut, juga beri perhatian kepada bahagian luar kasut. So bahagian luar kasut kita perlu bersihkan dan kilatkan sebelum kita pakai. Juga kalau lebih baik lagi, amalkan juga lepas kita pakai, sebelum kita simpan, kita bersihkan dahulu. So sebenarnya di pasaran, ya, shoe shine ni dia ada dua jenis. So satu dia adalah jenis yang span lembut macam ni. Ya, jenis yang span lembut macam ni biasanya untuk permukaan kasut yang licin-licin, bukan kasar. Like leather shoe, so PVC pun boleh juga. So as you shine it, ni tak ada colour, mana-mana jenis kasut warna pun boleh. Jadi dia akan berkilat, pada masa yang sama melicinkan permukaan kasut. Dia bersihkan kasut, dia gilapkan kasut. Ada satu jenis lagi adalah jenis yang begini. Yang ni dia ada permukaan yang macam kasar-kasar, macam ada rongga-rongga begitu. Tujuan dia adalah untuk jenis-jenis kasut yang macam baldu, permukaan kasut yang kasar, supaya kita boleh bersihkan pada masa yang sama. Di dalam dia ada wax, ya, yang kita boleh ambil dan gunakan untuk mengilatkan dan membersihkan kasut. Nampak ni? Nampak tak ni apa? Tahu tak ni apa? Ini bukan pendayung. Tidak. Ini adalah alat yang dipanggil shoe tree. Bila kita beli, dia sebenarnya datang berpasangan. Apa kegunaannya kalau anda mempunyai kasut, terutama kasut jenis yang diperbuat daripada kulit, ialah kasut yang kita dah invest mahal sikit tu. Jadi saya sangat galakkan untuk beli shoe tree. Shoe tree ni murah je. Dia ada jenis yang plastik macam ni. Dia ada juga jenis yang diperbuat daripada kayu. Tujuan dia adalah untuk dimasukkan
ke dalam kasut dan menjaga bentuk kasut. Ha, kasut tu terbentuk dengan cantik nanti. Jadi dia tak adalah penik atau rosak, ya. Jadi bila kita simpan dan bila kita nak pakai, kalau simpan lama pun tak menjadi masalah. Kita pakai, dia masih dalam keadaan yang elok macam baru. So shoe tree ni kalau dibeli, dia ada saiz dia. Ada orang jual dengan saiz tertentu. Ada juga shoe tree yang boleh adjustable. So bergantung pada bajet anda, ada pelbagai pilihan shoe tree di pasaran. Tree tau, shoe tree, tree, pokok. Ya? Dan cara menggunakannya sangat mudah dan pada masa yang sama juga sebenarnya kan, kalau anda tak ada shoe tree, ada alternatif lain lah. Alternatif ni memanglah lebih murah dan mudah dipakai, iaitu gumpal sahaja, apa kita panggil sebagai surat khabar. Tapi saya tak sarankan sangat surat khabar sebab surat khabar dia ada ink, iaitu tulisan-tulisan tu kan, kalau dia cair nanti dia akan rosakkan dekat dalam kasut. Jadi saya sarankan pakai kertas A4, kertas yang tidak ada tulisan-tulisan yang dicetak. Kita tak nak dakwat tu pergi kepada kasut. So caranya yang itu simple saja, kita gumpalkan. Itu cara tradisional lah kalau bajet tu menghadkan anda untuk membeli shoe tree. Ya, shoe tree ni murah, beli kat Shopee, Lazada ada. Ya, kita gumpalkan surat khabar itu, masukkan ke dalam kasut setelah kita spray dan bersihkan kasut sebelum kita simpan. So buat macam inilah. So masuklah dekat dalam almari kasut. Ha, ni apa pula? Ni apa pula? Okey, ini adalah satu alat untuk penyusunan dan penyimpanan kasut dia. Ada orang kan, mungkin dia ada ruang kasut yang kecil, ataupun mungkin anda seorang yang sedang menyewa bilik yang kecil tu. Jadi bila ada kasut nak susun elok-elok tu, ruang tu tak banyak. Jadi anda boleh gunakan shoe stack ini ataupun saya panggil stacker. So dia simple je. Bila kita susun kasut kita dengan shoe stack ni, kita yang pentingnya kita boleh nampak kasut itu. Kita tak just dump it inside a basket or bekas macam apa yang tadi drama kita tengok tu kan. So how to use it? Ya, senang saja. Kita masukkan satu kasut kat dalam macam ni. Kita letakkan satu kasut lagi dekat atas begini. So when you put it like that, you actually just use this amount of space yang kecil, dan kita boleh beli lagi stack ni yang lain dan susun kasut kita elok-elok. Jadi kemas dan pada masa yang sama kita boleh nampak semua kasut kita. When we see the shoes, we will use the shoes. That's the keyword, okay? Apabila kita dah invest untuk membeli setengah kasut, dan saya yakin setengah kasut ni kita beli dengan harga penuh. Banyak kasut kita beli dengan harga jualan. Of course itu tak menjadi masalah, beli waktu sell tu not a problem. But sebenarnya untuk menjaga kasut dan memanjangkan jangka hayat kasut supaya kita boleh pakai lebih lama lagi, shoe care ataupun penjagaan kasut ni sangat-sangat penting. Apakah tip shoe care ataupun teknik penjagaan kasut yang anda amalkan sekarang, ataupun dari kalangan tip-tip yang saya kongsikan tadi, yang mana satu tip yang first time anda nampak atau anda dengar daripada saya? So see you next time. Bye-bye.